Adaptor itu adalah gear yang paling nggak pinjolnya dua, menurut saya pinjolnya dua. Beradaptasi dari aspek kurikulumnya, jadi dia bisa beradaptasi, mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan anak, dan guru yang bisa mengadaptasi terhadap kemajuan teknologi. Apanya begitu? Jadi guru adaptor ini, guru yang bisa mengadaptasi kurikulum secara imajinatif. Tapi dalam waktu yang sama, dia jadi dia tidak hanya membaca kurikulum itu sebagai sesuatu yang tekstual, tapi kemudian dia menyadari, saya ingin langsung ke lantai ini bertanya, ya, kalau kita lihat, saya ingin jawaban dari pertanyaan. Oke, ini kertas kosong, kertas putih yang masih kosong. Jadi seperti ini. Apakah anak kita itu seperti kertas ini yang putih?